Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Mahathir puji kecanggihan dan perkhidmatan MRT. Lupakah Najib di sebalik kejayaan semua ini? Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir memuji kelancaran perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Sungai Buloh dan Putrajaya. Menerusi ciapan di Twitter beliau, Dr. Mahathir berkongsikan pengalamannya menaiki perkhidmatan awam itu pada hari raya ketiga bersama istri dan rakannya. Menurutnya, kaki tangan MRT juga turut bersama mereka sepanjang perjalanan itu dan memberi peluang kepadanya untuk bertanya beberapa soalan berkenaan prestasi MRT. Tambah Dr. Mahathir, beliau seolah-olah berada di negara maju selepas perjalanannya baik, kemudahan juga tersedia, stesen besar dan dilengkapi lift serta eskalator. Tegasnya, beliau percaya kemudahan itu akan disambut baik rakyat jika kos yang amat tinggi tidak dipedulikan. Tahniah saya ucap kepada anggota pengurusan MRT Sungai Buloh Putrajaya, tulis beliau. Walaupun dulu Mahathir mengkritik hebat, namun kini akhirnya beliau dalam keadaan tidak sedar menelan semula semua kritikan tersebut. Ini secara tidak langsung Mahathir mengakui kejayaan individu yang bertanggung jawab di sebalik pembangunan MRT ini tidak lain adalah Najib Razak, aka Bosku.